klik download bukunya secara gratis, linknya ada di deskripsi di bawah ya. Sekarang kita belajar berhitung dan kita pilih angka yang tepat yang ada di bawahnya. Kita mulai dari menghitung jumlah pensil yang ada di sini. Berapakah jumlah pensil yang ada di kotak yang pertama ini? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ada 10 buah pensil. Kita lingkari angka 10. Sekarang kita hitung berapakah jumlah gunting yang ada di sini. 1, 2, 3, 4. Ada 4 gunting, berarti angka 4 yang kita pilih. Kemudian ada buku. Berapakah jumlah buku yang ada di sini? Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Ada 3 buah buku, berarti angka 3 kita lingkari. Sekarang kita punya gambar tas. Berapakah jumlah tas yang ada di sini? 1, 2. Ada 2 buah tas yang ada di sini. Berarti kita pilih angka 2. Kemudian kita punya gambar penghapus. Berapakah gambar penghapus yang ada di sini? Apakah 2, 9, atau 5? Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 buah penghapus yang ada di sini, berarti angka 5 kita lingkari. Dan yang terakhir kita punya gambar tip X di sini. Berapakah jumlah tip X yang ada di sini? Kita tunggu sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 buah tip X yang ada di sini. Berarti angka 9 yang kita pilih. Nah, adik-adik bisa belajar sendiri dengan mendownload buku secara gratis. Linknya ada di deskripsi di bawah ya.